Makanya akal Islam sesuatu yang luar biasa ya. Di dalam ilmu hadis itu, para ulama itu setiap kali mengambil hadis dari seorang perawi, mereka betul-betul mencatat siapa perawi ini, siapa namanya, sampai 7 turunan, siapa gurunya, kemana saja dia ya berpergi, tahun berapa dia masuk ya apa namanya negeri ini, dari siapa dia mengambil di negeri sana, ya siapa saja yang ia tidak bertemu dengannya, sehingga pada waktu itu dengan dia dicatat sedetail-detailnya, ketahuan ternyata perawi ini tidak meriwayatkan dari si fulan secara langsung, tapi ternyata dari adanya perantara. Ya. Memintai mahtijah ila tarikh, dari sinilah kata beliau harus dibutuhkan kepada tarikh sejarah si perawi ini. Litadhammuni tahrir mawalidi ruwah wa wafayatihim ya wa awqati talabihim wa irtihalihim, karena sejarah itulah yang akan mengungkapkan tentang kapan dia lahir, ya tentang kapan dia meninggal. Demikian pula waktu-waktu dia menuntut ilmunya. Demikian pula dia perginya kemana saja. Sehingga ketahuan apakah dia ya pergi ke Samarkand apa tidak, atau misalnya ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. Dan telah tersingkap beberapa kaum yang mengaku-ngaku meriwayatkan dari seorang syekh, ya setelah dilihat sejarahnya ternyata dusta. Masya Allah. Di antaranya contoh misalnya adalah seorang India yang bernama Rotan. Imam Az-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal di jilid 2 halaman 45 berkata, "Wa ma adraka ma Rotan?" Tahu enggak siapa Rotan itu? Syekhun Dajjal bila raib. Dia syekh yang paling suka berdusta dengan tanpa ragu lagi. Zahara ba'da 600 fad'a suhbah. Dia muncul di tahun 600-an dan ngaku-ngaku sebagai sahabat Nabi. Ya. Dan katanya dia umurnya ya sampai 700 tahun. Masya Allah. Dustanya minta ampun. Ya, pada kata Rasulullah SAW, ya, tidak ada orang yang hidup di tahun ini, di zaman di hari ini. Dan Rasul berbicara itu di tahun ke-10. Kecuali setelah 100 tahun pasti akan meninggal dunia. Berarti kata para ulama, ya, batasan sahabat itu disebut sahabat tidak boleh lebih dari tahun 110 Hijriah. Ya. Nah, si Rotan Hindi, orang India ini ngaku-ngaku sahabat Nabi. Sementara ia muncul pada tahun 600 Hijriah, bayangkan. Ikhwata Islam, setelah kita melihat sejarahnya, oh, ini dusta. Ini orang Dajjal, kata beliau. Dajjal, maksudnya di sini Dajjal secara bahasa, ya. Bukan secara istilah syar'i.